Inilah profil PT Al-Fati Indonesia Travel yang memberangkatkan 46 calon jemaah haji Furoida yang dideportasi dari Arab Saudi. 46 calon jemaah haji Furoida ini gagal masuk Arab Saudi karena dari hasil pengecekan identitas jemaah tidak terdeteksi dan tidak cocok dengan pemeriksaan imigrasi. 46 calon jemaah haji Furoida ini memang mengantongi visa haji. Namun visa mereka justru diketahui berasal dari Singapura dan Malaysia, bukan Indonesia. Mereka pun harus kembali ke Indonesia meski biaya yang telah dikeluarkan tidak sedikit. Masing-masing calon jemaah harus membayar antara 200 juta rupiah dan 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antre bertahun-tahun itu. Lalu bagaimana profil PT Al-Fati Indonesia Travel? Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latif memastikan PT Al-Fati Indonesia Travel tidak terdaftar di Kementerian Agama Kemenag. PT Al-Fati Indonesia Travel beralamat di Jalan Panorama, Lembang, Kabupaten Bandung Barat KBB. Kemenag KBB mengaku belum mengetahui persoalan yang menimpa 46 calon haji Furoida yang gagal naik haji. Di sisi lain, Bimin memastikan, semua kelompok belajar ibadah haji dan umrah KBIHU yang dikelola oleh Kemenag KBB adalah perusahaan yang berizin. Dia pun mengatakan travel yang memberangkatkan 46 calon haji Furoida tidak terdaftar di Kemenag Pusat. Namun, jika benar perusahaan itu tidak resmi, kata Bisin, maka harus ada tindakan yang tegas karena sudah merugikan calon jemaah haji yang sudah menanti puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Camat Lembang, Herman Permadi, mengatakan, langsung melakukan penelusuran begitu mendapat informasi soal keberadaan PT Al-Fati Indonesia Travel di wilayahnya. Sementara itu, pimpinan PT Al-Fati Indonesia Travel, Lopihin mengakui pihaknya memang berupaya masuk ke Arab Saudi dengan memanfaatkan visa Furoida Singapura dan Malaysia. Dia juga mengakui praktik itu sudah dilakukan bertahun-tahun sejak 2014. Bahkan pada 2015 travelnya sempat tersandung kasus karena jemaah tertahan di Filipina saat kepulangan lantaran diketahui menggunakan visa asing ini. Kepala Seksi PIHK, Dakar Bandara Zainal Abidin menegaskan, praktik penyelenggaraan haji yang dilakukan PT Al-Fati Indonesia Travel menyalahi aturan.